Dikarenakan ketiga video sebelumnya tembus 500 like dalam waktu satu hari, jadi ini kita langsung saja random ya untuk ketiga video sebelumnya yang tembus 500 like dalam waktu satu hari. Nah, ini saya random secara bersamaan ya agar durasi videonya itu tidak kepanjangan. Nah, ini yang terpenting, ini ketiga videonya ini saya random ya, bukan satu video saja. Ini ketiga video sebelumnya itu tembus 500 like dalam waktu satu hari. Nah, ini kita kumpulkan saja untuk semua komentar di ketiga video sebelumnya. Nah, ini lagi mengumpulkan komentar itu ya, ada banyak sekali komentar. Nah, ini langsung saja kita random ya untuk ketiga video sebelumnya yang tembus 500 like dalam waktu satu hari. Ini kira-kira siapa yang beruntung ini ya? Nah, untuk yang pertama itu ada yang beruntung adalah Muhammad Fajri. Terus yang kedua itu sampingnya ada lagi ngebut itu ya. Terus yang di tengah ini yang beruntung siapa ini ya? Tunggu sebentar. Yang beruntung adalah Raka Tanri itu ya. Nah, itu komentarnya lengkap dengan ID Free Fire-nya semua. Nah, ini kita langsung salin saja untuk ketiga orang yang beruntung mendapatkan diamond gratis dari saya. Ini kita salin saja ya untuk semua ID dari ketiga orang tersebut. Nah, bagi kalian yang belum beruntung, itu silahkan kalian bisa komentarkan ID Free Fire kalian sebanyak-banyaknya. Nah, ini kita langsung top up-kan ya kepada ketiga ID tersebut atau ketiga orang yang beruntung mendapatkan diamond gratis dari saya. Untuk nick-nya itu kalian bisa baca-baca sendiri tuh ya. Nah, itu bagi kalian yang belum beruntung, itu kalian jangan putus asa. Silahkan kalian bisa komentarkan ID Free Fire kalian sebanyak-banyaknya. Tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari. Dan pastinya jangan lupa juga kalian subscribe channel ini agar cepat tembus 100.000 subscriber. Oke? Oke sahabat video gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari, komentarkan ID Free Fire kalian, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian. Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and offensive fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch a tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri. Nah, ini saya mau mengeklaim untuk Elite Pass terlebih dahulu ini ya. Untuk misi Elite Pass diskon 9 diamond ini sudah selesai semua sampai ke set bundle utamanya. Dan juga saya mohon maaf ya, dikarenakan baru bisa upload jam sekarang ini. Dikarenakan tadi itu harus sekolah dulu, pulang itu jam 12 siang ya, parah sekali. Dan juga untuk tadi malam, sebenarnya itu saya mau membuatkan bocoran kepada kalian, tetapi malah listriknya padam itu ya, parah sekali memang ya. Tetapi nggak apa-apa, silahkan kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Dan pastinya jangan lupa juga kalian subscribe channel ini agar cepat tembus 100.000 subscriber, oke? Nah, ini sudah saya klaim semua. Ini kita langsung saja ya, mulai dari bocoran yang pertama, yaitu ada bocoran look royal terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah bocoran look royal terbaru
yang akan hadir di server Indonesia itu besok ya, di tanggal 25 Maret 2022. Dan untuk look royal terbaru tersebut itu berhadiahkan 4 set bundle baju bola baru, yaitu ada yang berwarna kuning seperti itu, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hitam, dan ada juga yang berwarna hijau seperti itu. Nah itu jadi silahkan bagi kalian yang mau meng-spin untuk look royal terbaru besok, itu silahkan kalian bisa spin saja ya. Untuk satu kali spin itu adalah 9 diamond, dan untuk 5 kali spin itu adalah 39 diamond. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk look royal terbaru yang akan hadir di server Indonesia. Nah ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran event gratisan besok. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah web event special interface BTS besok yang akan hadir di server Indonesia itu sekitar jam 10 pagi ya, yaitu besok di tanggal 25 Maret 2022. Dan sebenarnya untuk event BTS tersebut itu tidak hanya di server Indonesia, itu di semua server akan ada event gratisan tersebut ya. Nah itu kalian bisa mendapatkan salah satu dari ketujuh set bundle tersebut itu secara gratis. Nah untuk set bundle yang digratiskan itu seperti apa bang? Nah untuk ketujuh set bundle tersebut ini saya ada cuplikan videonya itu seperti ini. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah ketujuh set bundle yang nantinya kalian bisa dapatkan secara gratis, salah satunya dengan acak ya. Nah ini ada yang berwarna pink seperti ini, terus ada juga yang seperti ini ya, bertemakan pantai seperti itu ya. Terus ada juga yang seperti ini, nah ini ya seperti ini, bagus ini ya untuk yang ini. Terus ada juga yang berwarna putih itu seperti ini. Nah ini kalian bisa lihat untuk yang berwarna putih itu seperti itu, kalian bisa lihat sendiri ya. Menurut kalian bagus yang mana dari ketujuh set bundle tersebut? Ada juga yang seperti ini ya, itu ada efek apinya seperti itu. Terus ada juga yang berwarna hijau seperti ini. Nah ini seperti Joker ini ya, yang berwarna hijau. Terus ada juga yang terakhir itu seperti ini. Nah itu nantinya untuk ketujuh set bundle tersebut itu salah satunya kalian bisa dapatkan secara gratis, tetapi diacak ya. Bisa jadi kalian bisa mendapatkan yang pink ataupun yang lainnya itu, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk ketujuh set bundle tersebut. Nah untuk web event special interface nya itu saya akan bahas besok ya, bersamaan dengan perilisan untuk event BTS nya Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk pembahasannya itu besok sekitar jam 10 pagi. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini ada juga untuk hadiah-hadiah gratisan dari event BTS itu seperti ini. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah hadiah-hadiah gratisan dari event BTS. Ada skin patch seperti itu, ada juga support seperti ini, ada juga ini apa ini saya juga nggak begitu tahu. Terus ada juga backpack seperti itu juga gratisan ya. Untuk backpacknya kalian bisa tunggu saja besok. Terus ada juga seperti ini ya, yaitu adalah glowal itu gratisan atau tidak saya juga belum begitu tahu. Terus ada juga baju ini sepertinya gratisan ya kalau di server Indonesia. Terus ada juga ini skin motor, ini tidak gratisan. Ini mobil kayaknya juga tidak gratisan. Terus ada emote seperti ini pastinya untuk emote itu tidak gratisan ya. Terus ada juga emote juga seperti ini. Nah bisa jadi untuk kedua emote tersebut itu bisa jadi akan menjadi bonus top up. Dan juga untuk skin motor dan juga mobil itu mobilnya gratisan ya, sudah dibahas oleh game Kulgar. Dan untuk skin motornya itu saya belum begitu tahu, sepertinya akan menjadi bonus top up kalau di server Indonesia. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk semua hadiah-hadiah yang tadi itu adalah hadiah event BTS. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran emote terbaru yang akan hadir di game Free Fire. Untuk yang pertama ada emote seperti ini ya. Nah ini emote seperti ini. Terus ada juga emote seperti ini. Ini adalah emote special event AAA. Ini juga emote special event AAA itu ya. Terus ada juga emote seperti ini. Ini bocorannya itu katanya akan menjadi special event Ramadan. Terus ada juga emote seperti ini. Ini adalah emote FFWS.
Terus ada juga emote seperti ini. Nah, ini adalah emote special event BTS. Terus selanjutnya ada juga emote seperti ini. Ini juga emote special event BTS yang sudah saya tadi perlihatkan ya. Terus selanjutnya ada emote FFWS seperti ini. Ini adalah emote special event FFWS. Terus ada juga emote seperti ini. Nah, ini adalah emote 2 juta dari Evogan MP5 Golden Wings. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk semua bocoran emote-emote tadi yang sudah saya perlihatkan. Untuk eventnya itu pastinya akan berbeda-beda ya setiap emote-nya. Ada yang mungkin digratiskan dan ada juga yang mungkin menjadi bonus top up. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran set bundle celana Angel merah terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, untuk set bundlenya itu seperti ini untuk celana Angel merah. Nah, itu ada kacamatanya, terus ada juga untuk jaketnya seperti itu ya. Terus ada juga untuk sepatunya itu seperti sepatu Jordan. Nah, untuk celana Angel merah tersebut itu bisa dipakai untuk karakter laki-laki dan juga karakter perempuan. Nah, kira-kira untuk celana Angel merah itu diriliskannya di event apa, Bang? Nah, untuk celana Angel merah itu saya belum ada bocoran resminya, kira-kira diriliskan di event apa. Tetapi menurut perkiraan saya itu pastinya tidak mungkin akan menjadi gratisan. Pastinya akan menjadi web event yang akan menghabiskan banyak diamond kalian. Atau mungkin menjadi look royal, itu saya juga belum begitu tahu. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran skin senjata shotgun M1014 terbaru. Dan juga ada hadiah keduanya dari skin senjata shotgun tersebut. Koppelnya seperti itu ya untuk skin senjatanya. Nah, kira-kira untuk skin senjata shotgun tersebut itu diriliskan di event apa, Bang? Nah, menurut perkiraan saya untuk skin senjata shotgun dan juga koppelnya tadi itu akan diriliskan di web event Bullseye ya, biasanya kalau di server Indonesia. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja ya untuk semua bocoran kali ini. Semoga cepat rilis di server Indonesia. Nah, berarti cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.